perjalanan dari Ring Road Barat Demak Ijo ya teman-teman. Ini rencananya nanti mau makan mie ayam goreng. Nanti bos? Mie ayam goreng Cakno. Cakno. Tadi SMA 1 Godean udah kelewat ya. Ini nanti di kanan jalan guys. Gambar kecap nih, gambar kecap. Oh iki depot. Waduh, oh rame banget bos. Wah, iki arep review rapi enak iki. Please subscribe. Ya, wis tekan gas. Hah? Oh, depan tanaman itu ya. Oke. Okay. Oh, ini harga-harganya, teman. Kayak orang juga saya. Saya nggak tahu malu ini. Orang nomor sih, bos. Wis pesen? Sudah. Tuh, minumnya teko. Isih, Mas. Cek, monggo, matur nuwun. Dadi ben regane jare ora 12.000, saiki 12.000. Ngomong dhewe. Kon ngomong dhewe. Ya, guys. Kita tunggu nih ayamnya. Ayam goreng harga 12.000. Ya, 12.000 kabeh ini. Ya seperti yang direkam tadi ya, daftar menunya ya. Nah, ini rame ya, nek jam makan siang ini ya rame banget. Mesin kumpulin lah mbak, mbak ini bakul bakso ini yang jeru. Bakul bakso ini yang jeru gak dikau metu. Nah menu ini itu ada hah? Iya, kita rekam itu ya. Kita rekam ya. Kita tak perjelas mana ya, ada mie ayam kuah Rolasewu, mie ayam goreng Rolasewu. Matur nuwun. Mie ayam goreng. Kalau tambah bakso tadi 16.000. Es teh enak ya, guys. Eh, mangan dhisik. Makan dhisik. Saya kalau saya baru pertama kali ini makan pedes. Mie ayam goreng saja ya frustasi itu jadi isin nih ya iya aneh aku mangan sih penting mangan enak wong review makanan ya. Lihat ini makanan itu sebenarnya relatif ya dan saya nggak apal bumbu-bumbunya ya. Tak makan aja bu kalau ini nih tak pas nang gue ini daun bawang. Ya lur. Monggo perjalanannya dilanjutkan ke Lali, Puncak Widosari. Iya. Nah, sudah habis ya teman-teman ya guys. Jadi menu originalnya di sini adalah pedas. Nah, kalau pesen, kalau yang nggak suka pedas harus request dulu biar nggak dikasih pedes. Mie ayam gorengnya pedes, kalau mie ayam kuahnya biasa. Terus apa lagi ya, ini rame ya tempatnya.
banyak yang suka. Kalau saya makan apa aja suka, yang penting kenyang. Yura bos, udu. Sister, kamu tanya sih kayaknya.